Nikita Mirzani belum bertemu langsung dengan Dito Mahendra, pihak yang melaporkannya. Nikita Mirzani mengatakan sangat ingin bertemu dengan Dito Mahendra. Masih, jangankan ke Dito, kenindi-nindinya ingin ketemu, ujarnya saat berada di Pengadilan Negeri Serang, Banten, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Nikita menyampaikan kepada Dito Mahendra, agar berani menemuinya. Hal itu lantaran Dito Mahendra yang telah melaporkannya, hingga berurusan dengan aparat penegak hukum, APH, di Serang. Diketahui, Nikita Mirzani terjerat kasus IT dan pencemaran nama baik atas laporan Dito Mahendra. Namun selama persidangan digelar, Dito Mahendra tidak pernah hadir. Sehingga atas ketidakhadiran Dito sebagai saksi korban, majelis hakim memutuskan membebaskan Nikita Mirzani.